assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Rosadi, tetap di channel Sahabat Garden. Oke, kali ini kita akan upload video tentang teman-teman yang PKL di sini ya, belajar buat video. Jadi nanti kurang lebihnya silakan komentar. Oke, yuk langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Beberapa fungisida untuk beberapa jenis tanaman anggur yang di bawahnya ada jamurnya. Yang nanti kita akan lihat bagaimana perubahan dari beberapa jenis anggur ini yang ada jamurnya saat musim hujan. Oke, di sini saya menggunakan beberapa fungisida, yaitu ada Kapital, PB1G dan Antrakol. Nah, di sini saya menggunakan kenapa saya menggunakan beberapa fungisida, karena saya menggunakan beberapa jenis varietas anggur. Nah, nanti satu jenis fungisida ini akan saya coba dengan satu jenis anggur. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya pada daun yang ada jamurnya nanti ya. Jadi seperti ini salah satu jamur yang ada di bawah daun anggur. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis anggur yang akan kita aplikasikan dengan fungisida. Yang pertama ini ada kontrol, dan yang kedua ada untuk antrakol, yang ketiga ini ada PB1G, dan yang keempat untuk kapital. Baiklah, sekarang kita melakukan pengaplikasiannya pada daun anggur ini. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol itu tidak menggunakan fungisida sejenisnya, melainkan menggunakan air biasa saja. Cara penyemprotannya cukup mudah, kita semprot lewat bawahnya, bawah daun. Jadi yang ada jamurnya itu dari bawah daun, bukan dari atas daun. Untuk yang kedua, kita menggunakan fungisida yang antrakol. Nah, jadi seperti ini, dia kalau dicampur dengan air itu agak mana ya, warnanya agak putih-putih semu gitu ya. Sekarang kita coba pengaplikasiannya. Usahakan disemprotnya di bagian bawah daun yang terkena jamur. Untuk yang ketiga ini kita menggunakan fungisida, yaitu PB1G. Nah, untuk fungisida PB1G ini kita hanya mencampurkan sedikit saja,
sedikit saja. Jadi warnanya seperti ini, hampir keunguan. Oke, sekarang kita aplikasikan. Oke, jadi ini yang terakhir, kita menggunakan fungisida yaitu Kapital. Sekarang kita coba pengaplikasiannya. Oke, jadi sudah beberapa hari kita melakukan pengaplikasian beberapa fungisida untuk tanaman anggur ini. Sekarang kita lihat, kita amati bagaimana perubahan tanaman anggur ini. Mari. Yang pertama ini ada kontrol. Kita lihat kontrol di bawah daunnya sudah jarang ada jamurnya ya. Padahal dia nggak pakai fungisida sama sekali. Cuman disemprot sama air doang. Yang kedua ini ada fungisida antrakol. Nah, kita lihat di bawah daunnya masih ada sedikit jamur, tapi lihat daunnya semakin lebat juga. Dan yang ketiga ini ada untuk PB1G ya. Di bawah daun, kita lihat di bawah daun ini jamurnya sudah berkurang, tapi agak masih banyak juga. Dan kita lihat bagaimana bentuk daunnya, ada yang jelek ya, berarti ini pengaruh juga dari fungisida. Dan yang terakhir ini ada untuk Kapital. Nah, kita lihat di bawah daun masih banyak sekali jamur. Kemungkinan untuk yang Kapital ini tidak efektif untuk jamurnya. Jadi yang lebih efektif itu adalah antrakol dengan PB1G. Kita lihat dari beberapa daun, untuk yang antrakol daunnya masih lebat, dan untuk yang PB1G juga masih lebat. Tetapi yang memakai Kapital daunnya sudah berguguran, jadi cuma sedikit dan juga masih banyak jamurnya. Oke, jadi pengamatan hari ini cukup sekian, karena sudah beberapa hari ya, sudah ada seminggu lebih kita melakukan pengaplikasian fungisida terhadap jamur yang ada di bawah daun anggur ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kuisnya di 5 video ini ya. Jadi setelah 5 video ini baru kita umumkan pemenang kuisnya sama kuisnya lagi. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video dari Sahabat Garden. Semoga bermanfaat. Sahabat Garden, sahabat petani.